Sementara itu, pemirsa, Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Heru Budi Hartono memastikan 18 paskibraka putri akan kembali menggunakan jilbab pada 17 Agustus mendatang. Perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Ada koordinasi dari BPIP nggak sih, Pak? Dengan Kalau saya tidak dilaporkan kan tidak tahu. Prosesnya kan dari kabupaten kota, provinsi, tingkat pusat atau tingkat nasional langsung masuk ke pelatihan Cibubur kan. Begitu masuk ke Istana Kemerdekaan, saya kan tidak pernah ketemu sama adik-adik itu. Kalau itu pun ada, mungkin saya tahu, mungkin ngambil kebijakan bahwa tetap sebagaimana yang digunakan dari dia seleksi. Ini hasilnya apakah kaset pres sudah mengkoordinasikan dengan BPIP, Pak? Udah. Hasilnya gimana, Pak? Artinya kita adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh ya, terus tadi ada beberapa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.